Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar, Kepala SMP Al-Hikmah Surabaya. Atas nama pimpinan sekolah menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah karena guru-guru kami diberi kesempatan untuk mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2018. Banyak hal yang didapat oleh guru-guru kami selama mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan ini, terutama dalam hal perencanaan pembelajaran. Bagaimana guru-guru ini merencanakan dengan baik sebelum melakukan proses pembelajaran di kelas? Bagaimana mengimplementasikan untuk proses pembelajaran di kelas? Bahkan sampai pada tahap berikutnya adalah bagaimana melakukan evaluasi proses pembelajaran. Ini hal-hal yang sangat positif yang diperoleh oleh guru-guru kami di dalam mengikuti pelaksanaan PPG ini. Saya hanya berharap kepada guru-guru kami yang telah mengikuti kegiatan PPG ini untuk terus meningkatkan kompetensinya. Karena guru itu tidak bisa belajar, tidak hanya berhenti dalam proses pendidikan di satu tahapan, tetapi perlu untuk terus menyesuaikan diri, melakukan inovasi, melakukan kreativitas dalam proses pembelajaran. Nah, oleh karena itu, apa yang telah diperoleh oleh guru-guru kami dalam mengikuti kegiatan ini, saya berharap untuk terus dikembangkan dan ditularkan kepada guru-guru yang lain yang belum mengikuti atau yang tidak mengikuti kegiatan ini. Sehingga semuanya memiliki kesempatan yang sama terhadap ilmu-ilmu atau inovasi-inovasi baru dalam proses pembelajaran. Kita berharap terus dikembangkan ilmu yang diperoleh untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan kualitas, sehingga menjadi guru yang profesional. Ini harapan kami selaku Kepala Sekolah SMP Al-Hikmah. Terima kasih, selamat untuk semuanya. Semoga sekolah kita terus bisa berkembang dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.